Halo Bro Sis, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Tentunya masih sehat selalu ya. Dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya mau coba apa ya, berbagi apa sih namanya, sedikit modifikasi ya, modifikasi untuk Honda CB150X ya. Ini saya buat karena saya lagi gabut ya. Saya buat Defender-nya itu seperti apa, kayak model racing look ya, GDM lah ya, GDM. Nah, jadi saya buat pakai bahannya tuh sederhana banget ya, dari kawat nyamuk bisa beli di toko material ya. Nah, bahan-bahannya seperti ini nih, Bro Sis nih ya. Cuma butuh gunting, korek, kawat nyamuk, sama lem bakar ya. Nah, ini caranya, potong bagian yang akan ditutup bagian fender ya, yang bolong ya. Jadi potongnya sesuaikan aja ya. Kira-kira ukuran bolong di fender depan CB150X itu seperti ini ya. Jadi setelah dibentuk atau dimal, kemudian ditempel ya, menggunakan lem bakar ya. Saya menggunakan lem bakar ya, proses bisa lihat ya. Jadi lem bakar ini untuk merekatkan bagian kawat nyamuk itu ke yang bagian lubang ya, atau di celah-celah fender ya. Nah, mungkin lebih lebih kuatnya lagi harus dipakai lem cair ya, lem Korea lah ya, umumnya lem Korea. Dan kemudian didobel pakai lem bakar ya, seperti ini ya. Saya coba praktekkan ya, ini di bagian fender yang bagian depan ya, depan samping lah ya. Nah, jadi Bro Sis bisa apa, bisa modif yang kayak gini kalau emang suka apa ditutup-tutup pakai kawat-kawat nyamuk kayak gini ya. Itu kelihatannya apa ya, ya beda aja gitu. Mungkin yang suka-suka modif racing look ya, racing look atau model-model GDM ya, mungkin bisa di combine ya, bisa di combine. Nah, hasilnya tuh kayak gini nih prosesnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi ada kawat ya, jaring-jaringnya kayak gitu ya. Kelihatan apa ya? Kelihatan racing ya, racing adventure ya. Tapi ya masih oke lah buat yang suka modif-modif simple ya. Ya mungkin itu aja dari saya, Bro Sis ya. Semoga bisa menginspirasi ya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih, yuk, bye-bye.